Bang El Prana, next buat reaction video DEBM, please. Oke, kalau kamu ingin aku bahas rekomendasi untuk video berikutnya, langsung aja komen hashtag bahas El Prana. Hai, kamu apa kabar? Pasti baik-baik aja kan? Kenalin aku El Prana. Siapa nih yang ibunya di rumah hobi masak? Coba komen di bawah, apa masakan ibu favorit kamu? Kalau El Prana paling suka nih dengan ayam goreng. Soalnya ayam goreng buatan mama tuh enak banget. Nah, biasanya ibu-ibu di rumah tuh suka nontonin video tutorial masak di internet. Dan salah satu akun penyedia tutorial masak paling terkenal di Indonesia adalah Inspirasi Resep DEBM. Ini merupakan sebuah gaya hidup diet enak bahagia menyenangkan yang hobi banget menggunakan telur ayam sebagai bahan di setiap masakannya. Awalnya sih biasa-biasa aja, tapi lama-lama cara masaknya makin nyeleneh dan bikin emosi. Padahal cuma masak doang loh, apa yang bikin emosi ya? Oke, coba deh kita tonton videonya bareng-bareng. Ini ada ikan lele. Oke, kenapa? Telurnya dimasukkan ke dalam mulut ikan lele. Ya ampun. Di tempat aku ini namanya ikan lele, guys. Udah tahu. Kalian apa ya? Tulis. Dia mulai masukin bumbu-bumbunya. Pertama aku mau bikin bumbu marinasinya, ada bawang. Masih normal. Lah, lah, lah. Itu kenapa ulekannya jadi bentuk bebek gitu? Mana bisa jadi cepet? Ya ampun teman-teman, belum udah emosi nih El Prana. Kita ratakan aja ya, guys. Kalau udah tinggal kita masukkan ikan lelenya ke dalam telur pisang kayak gini, tambahkan. Masih normal. Mungkin dia mau ungkep lele itu, teman-teman. Atau dibakar kali ya. Kalau udah aku juga mau bikin semuanya sampai si ikan lelenya habis ya, guys. Oke, masih normal. Tinggal kita tunggu sekitar 1 jam aja ya, guys, biar bumbunya benar-benar meresap. Oh ya, dimarinasi dulu. Terus ini ada es diaduk. Terus kenapa harus direndam air es? Kalau udah tinggal kita belah-belah aja tomatnya. Dibelah tomatnya. Potongnya jangan sampai ujungnya, guys. Kalau udah tinggal kita. Wow, bagus banget loh. Tutorialnya jadi kayak bentuk bunga gitu. Terus digoreng. Jadi tomat crispy. Nah, kalau udah kita angkat dulu lagi. Oke, okay. Kenapa gorengnya cuma sebentar? Ini dia goreng lombok. Firasatku nggak enak nih. Oke. Okay. Udah, tinggal kita angkat aja ya. Setelah digoreng. Nah, lanjut yuk, aku mau ulek dulu kacang. Ada kacang. Goreng. Nah, ini baru bener nih nguleknya. Terus dimasukin. Tunggu dulu. Itu tomat yang tadi. Ya ampun teman-teman, El Prana sebel banget. Itu tadi tomat udah dibentuk dengan bunga-bunga gitu, udah bagus-bagus. Tapi kenapa malah diulek? Oke, lanjut. Ya ampun teman-teman. Penyedap, garam, dan gula. Kalau tahu jadi sambal nggak usah dibentuk bunga. Sambalnya udah jadi ya, guys. Astaga. Karena mertua suami aku berubah pikiran, tadinya mau dipepe. Berubah pikiran. Tadi udah dibungkusin ke dalam daun pisang, kenapa dikeluarin lagi? Kasian itu mulutnya ikan lele ya, blebleblebleb. Astaga, ya ampun teman-teman, El Prana sangat tersinggung dengan caranya dia memasak. Kalau kamu mau bikin lele goreng, kenapa gak langsung goreng? Kenapa harus dimasukkan ke dalam daun pisang? Karena ini makannya bareng-bareng, okay. Jadi aku mau cetak nasinya jadi tumpeng kayak gini, guys. Yeah. Kita hias pakai daun kemangi dan aku tambahkan kayak gini, guys. Enggak mau, aku mau nyoba. Enggak akan dicoba. Oke, teman-teman, ya. Seperti biasa kita harus cek kolom komentar karena biasanya lebih seru. Di kampungku itu namanya ikan teri, guys. Jelas-jelas ikan lele apaan sih? Lu sekolah buat apa sih? Sesungguhnya Allah bersama orang-orang sabar. Aduh. Kalau tempat kami ikan buaya, di tempatku namanya bajul. Ya ampun, pagi-pagi udah harus nahan sabar. Iya nih El Prana harus nahan sabar dan nahan ngakak. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut aja ke video kedua. Guys, aku dikasih buah nangka yang super itu besar. Itu pisang bukan nangka. Ya ampun, itu digoreng sekulit-kulitnya dong. Ya ampun teman-teman. Dan lanjut di sini aku udah punya ada kacang. Kacang, guys. Tunggu dulu. Kacangnya di sini bakal. Kenapa harus dimasukkan ke dalam bentuk bunga-bunga itu? Kalau kamu mau masukin kan bisa tinggal dimasukin aja kacangnya. Ya ampun teman-teman, parah. Oke. Pisang rai kacangnya. Ada telur. Kenapa ada telur kayak gitu? Di sini bakalan langsung aku sisihin kacangnya. Tunggu dulu.
Tunggu dulu, kenapa ini tadi pakai telur kalau kamu angkat lagi? Ya ampun, pernah emosi. Corong merah legendaris, teman-teman. Tunggu dulu, kenapa kamu pakai corong untuk masukin tepung? Ya ampun, teman-teman. El pernah nggak kuat nonton video tutorial masa ini. Oke, ada telurnya. Lanjut, di sini aku bakalan tuangin air transparan. Kalau udah, itu tinggal langsung diaduk sampai kecampur merata kayak gini. Kalau udah kecampur merata, ke dalam botol plastik. Siapin botol bekas, kemudian di sini buat adonannya tinggal langsung dituangin aja. Kalau udah dituang, ini tuh tinggal langsung ditutup, kemudian disisihkan. Nah, buat nangkanya di sini bakalan langsung aku angkat aja ya, guys. Aduh, pisangnya kasihan sih. Kalau buat nangkanya udah dingin, lanjut di sini bakalan langsung aku tuangin ke dalam tempat yang lebih besar. Kalau udah, ini tuh kulitnya tinggal langsung dari awal aja kamu kupas kulitnya. Ya, lanjut bakalan langsung aku tumbuk-tumbuk. Ya, kalau udah ditumbuk, di sini aku bakalan tuangin lagi secukupnya tepung terigu. Nah, udah kayak gitu, ini tuh tinggal langsung diulenin. Emosi aku. Kemudian ini tuh tinggal langsung bola-bola itu tuh loh. Aku udah normal tuh. Sisa yang aku potong kecil-kecil kayak gini. Buat ngalusinnya di sini aku pakai Pur Magic Chopper Mitochiba CH200 guys. Kalau udah dihancurin ini tuh udah tinggal dihancurin. Langsung disisihkan. Nah, kalau misalnya ini udah normal di sini sih. Aku bakalan siapin komponen bagus yang lainnya. Ada peningkatan. Nah, buat tepung yang tadi di sini bakalan langsung aku tuang ke dalam tempat tunggu yang dulu. Besar. Nah, buat tuang. Kenapa dari awal enggak kamu masukin ke situ aja? Buat biji kacang yang udah dihancurin di sini bakalan langsung aku tuang bareng adonan tadi, kemudian tinggal diaduk sampai merata. Dan buat adonan bulat-bulat ini tinggal langsung dituang ke tepung basah, kemudian di sini bakalan langsung aku angkat ke tepung roti kayak gini ya guys. Nah, jadi di coating gitu sama tepung roti. Pakai emerald green casserole dari Stain Cookware. Terus digoreng. Ini normal sih. Ukurannya 24 cm. Okay. Nah, selain itu juga ini tuh anti lengket loh. Dan malah ngiklan. Gas mau misalnya udah mateng, udah mateng itu langsung terus lanjutannya. Aja. Dan buat toppingnya di sini aku tambahin green tea. Sepertinya semuanya masih normal teman-teman. Baguslah kalau normal gitu. Tapi seperti biasa kita cek di bagian kolom komentar. Sherlock, Mbak. Ku ajarin masak simple, kasihan. Hobinya kayaknya cuci piring ya, semua alat dipakai. Bisa-bisanya aku tonton sampai habis. Corong merah glow up. Ya ampun teman-teman, ampun. Sabar. Heran. 99% belajar sabar, 1% belajar masak. Iya juga sih. Oh iya nih teman-teman, Elperna jadi ingat kalau aku udah punya channel baru khusus untuk shorts. Namanya Elperna Story. Coba deh kamu subscribe channel Elperna Story sekarang juga. Linknya sudah kupin di kolom komentar ya, soalnya seru banget. Lanjut lagi ke video ketiga. Anaknya ada buah semangka. Aku pengen dibikinin menu dari buah yang satu ini. Karena waktu ke pasar dia ngeliat buah stroberi yang normal ini. Ini bukan stroberi, ini semangka. Super duper, tanpa pikir panjang. Si buahnya aku kupas kulitnya, kemudian aku bakalan potong kotak-kotak kayak gini guys. Sebelum buah semangkanya terlalu banyak, di sini bakalan aku tempatkan ke dalam wadah. Nah, kalau udah ditempatkan ke dalam wadah, langkah selanjutnya semangkanya bakalan aku siram dengan air transparan. Pastinya jangan lupa pakai air transparan. Kenapa kamu harus pakai corong sih? Setelah itu kita bungkus dengan plastik wrap kayak gini, kemudian kita masukkan ke dalam kulkas dan kita tunggu sampai esnya beku. Sambil menunggu semangkanya beku, di sini aku bakalan pecahkan kurang lebih sekitar 5 butir telur. Di sini bakalan aku pisahkan kuning telur dan putih telurnya. Kemudian putih telurnya kita saring biar enggak ada dedek yang masuk. Kenapa harus disaring? Kemudian tambahkan. Ya iya deh, kenapa digituin terus ujung-ujungnya dituang. Ya ampun teman-teman. Aduh. Sabar. Lanjut. Kemudian tambahkan cream of tartar dan juga garam. Setelah itu tinggal kita mixer sampai mengembang putih kayak gini. Lalu tambahkan sedikit demi sedikit gula pasir. Sambil kita mixer sampai adonannya mengembang paku kayak gini ya guys. Masih normal. Udah, kemudian kita sisihkan. Lanjut lagi, di sini aku bakalan tuang tepung terigu. Corong legendaris teman-teman. Jangan lupa disaring biar tidak ada tepung yang bergerinjal ya guys. Jadi aku tuang semuanya. Setelah kita tuang tepung terigu, di sini juga aku bakal tambahkan gula pasir. Kalau udah diaduk sampai tercampur, kita tambahkan juga minyak kelapa. Lalu aduk sampai merata. Setelah itu tambahkan juga susu UHT full cream. Lalu aduk kembali sampai semuanya tercampur dia merata. Setelah itu tambahkan kayaknya kuning telurnya. Kemudian aduk sampai kuning telurnya tercampur merata. Setelah itu tambahkan sedikit vanili cair. Setelah tercampur, kita masukkan putih telur yang sudah mengembang kaku dan kita aduk sampai merata ya guys. Nah, kalau putih telurnya udah tercampur merata kayak gini, langkah selanjutnya di sini bakalan aku bagi dua adonannya. Dibagi di sini bakalan nih, aku tambahkan secukupnya pewarna makanan warna hijau muda warna dan hijau tua. Lalu sama aduk tua. Kalau warna favoritmu apa teman-teman? Komen di bawah. Kalau Elferna lebih suka warna merah. Setelah dituang ke dalam plastik segitiga, kita tuang ke dalam cetakan kue di atas roti. Dia mau bikin dessert kayak bentuknya semangka gitu loh. Kreatif sih. Sisa adonan merah warna favoritku. Kemudian kita tuang ke dalam cetakan kue.
kue. Tambahkan sedikit biji selasi dan kita oven sampai semua kuenya benar-benar matang ya guys. Kalau dirasa kuenya udah matang, lapisi pertama warna hijau, kita tambahkan susu kental manis dan kita ratakan. Di atasnya kita tumpuk dengan kue yang warna putih dan kita tambahkan lagi dengan kue yang berwarna merah. Kalau udah tinggal kita gulung-gulung, jangan lupa sambil dipadatkan ya guys. Nah kalau udah kayak gini tinggal kita potong-potong sesuai selera aja nih guys. Juga sih. Bolu-bolu semangkanya udah semangka jadi gitu. Super cantik banget dan pastinya bagus, rasanya enak banget guys. Kalau dirasa semangkanya udah beku kayak gini, kemudian kita potong bagi 4 lalu masukkan ke dalam mesin penghancur es. Kita hancurkan es semangkanya sampai benar-benar halus banget kayak gini ya guys. Kalau udah langkah selanjutnya kita tuang ke dalam mangkok. Jadi kayak es serut. Topping sesuai selera. Kayaknya udah scroll banyak nih. Yuk bangun kita lakuin sesuatu yang lain. Selamat mencoba resepnya ya guys. Tunggu dulu. Jadi ini tadi rencananya kayak bikin 2 dessert gitu teman-teman. Baiklah, Elperan akan cek kolom komentar apakah seseru itu. Tadi bilang strawberry, sekarang semangka. Itu mangga kah? Bukan. Wewewewe. Trauma sama corong merah. Saringan kematian. Iya ya, dari tadi dia pakai corong merah sama saringan mulu. Tutorial mau banyak cucian piring ada di sini. Ngakak, ya ampun teman-teman. Oke deh, kita akan lanjut lagi ke video keempat. Hai guys, aku olah ada tempe, tempenya diserut. Biasa, ini juga bisa jadi salah satu dijualan karena bahannya super simple dan bikinnya gampang banget. Nah, sebelum kita lanjut ke tempenya, pertama di sini aku mau masukin dulu 2 kilo mentega. Kenapa margarinnya dicuci dan digosok? Ya ampun, aku gagal paham. Oke guys, kalau udah tinggal kita angkat aja pakai saringan kayak gini, kemudian kita terus digeprok. Aduh. Di sini juga kasihan sekali menteganya. Sampai merata kayak gini. Kalau udah kita sisihkan dulu ya guys. Ini ada telur. Kita siapin 1 butir telur aja. Dicium dong telurnya sama si bebek. Jadi ingat sama ulekan yang bebek tadi dong. Telurnya ini tinggal kita ceplokin aja ke dalam mangkuk. Dan seneng banget ternyata kembar. Ini kembar guys. Jadi aku mau pisahin putih dan kuning. Aku sapok banget sama moncongnya si gelas ini loh. Nah kayak gini. Kemudian si kuningnya aku mau kocok. Nah biar lebih berwarna. Kenapa gak kamu masukin aja dari awal? Ya ampun teman-teman. Kenapa harus dibikin muntah gitu sih? Lihat deh. Kasian banget bebeknya. Ya ampun ngakak. Oke guys, kalau telurnya udah kocok, kita lanjut lagi ke tempenya. Yuk setelah tempenya kita parut. Tadi kan diparut terus diparut. Ya ampun teman-teman. Aku mau potong-potong dulu tempenya kayak gini. Terus kemudian tinggal kita parut aja deh pakai parutan wortel kayak gini guys. Kalau udah jadi cuciannya banyak banget mbak. Kita tampil dulu guys. Selanjutnya tinggal kita tuang aja ke dalam loyang kayak gini. Nah dituangnya pakai corong merah ya guys, biar gak tumpah-tumpah. Kalau yang udah keisi penuh kita ratain. Kemudian aku mau kukus sekitar 30 menit. Nah sambil menunggu misalnya mateng kita nyanyi dulu guys. Depan mertua aku teringat-ingat nyanyi untuk cucian gunung. Masak woy masak. Oke guys, jangan terlalu lama ya karena ini tempenya udah mateng. Kita tuang aja ke dalam wadah yang lebih besar. Kemudian di sini tempenya aku mau halusin aja. Jadi ulek sampai halus. Udah gitu ambil 1 sendok makan adonan, kemudian dibulat-bulatkan sampai menjadi bola-bola kayak gini. Nah, bola-bolanya ini aku mau masukin ke dalam margarin yang udah tadi kita tumbuk. Mau bikin apa sih? Bikin roti atau apa? Ya guys, jangan sampai bola-bola tempenya ini rusak. Kalau udah tinggal kita garing aja deh. Tunggu dulu. Mau makan kolesterol. Ya ampun teman-teman, jangan ditiru. Hancur dong tempenya, kebanyakan aksi sih, parah sih kebanyakan tingkah. Aku angkat aja, lalu aku sepuluhin sama tepung terigu, kemudian aku masukin juga telur yang dikocok. Ya ampun, Elperana tawanya sampai habis, sampai bingung nih. Kenapa telurnya harus dikasih bunga-bunga sih? Kan bisa langsung dituang. Kan bisa langsung dituang, boy. Tidak rasa, bawang putih bubuk, kembang bubuk, dan lada putih bubuk. Disatuin sampai semua bahannya tercampur merata. Kalau udah jadi adonan kayak gini, dibikin stick gitu. Adonan, kayak sempol ya. Sampai jadi bentuk es krim kayak gini, guys. Udah gitu, tinggal kita siapin aja bahan pencelupnya. Pertama, kita celupin dulu ke adonan tepung terigu. Kemudian tinggal kita masukin deh ke lapisan keringnya. Untuk lapisan keringnya, di sini aku cuma pakai ciki warna hitam yang aku bubukin aja ya, guys. Kalau udah tinggal kita goreng aja deh di minyak panas gitu sampai matang dan kering. Kalau udah tinggal diangkat kemudian sajikan di mangkuk. Masih normal sih. Ya walaupun di awal-awal tadi agak nyeleneh parah sih parah. Asli guys, ini enak banget. Ampun. Kalian wajib coba. Dan seperti biasa kolom komentar pasti lebih seru. Saya terakhir nonton DEBM karena bisa hipertensi. Pemborosan, ngabisin waktu, ngeribetin diri, cucian numpuk, ya ampun. Boleh istighfar gak sih? Boleh. Astagfirullah. Tutorial mempersulit hidung, ngakak. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut lagi ke video yang terakhir. Tapi sebelum itu, coba dong bantu Elperana like video ini sekarang juga. Karena kalau sudah tembus 10.000 likes, Elperana akan bikin part kedua dari reaction video masak paling bikin emosi. Yuk like video ini sekarang juga teman-teman. Ada ayam. Dari kalian dikasih yogurt. Tahu kalau ayam ini kayak dimarinasi gitu biar ayamnya empuk. Ayamnya jadi jauh lebih empuk dan lebih juicy loh. Untuk resep yang satu normal. Ini pakai paha ayam sekitar 1 kilo terus aku marinasi pakai yogurt dan kenapa semuanya terlihat normal bawang sih? Bawang putih kalian juga bisa pakai bawang putih bubuk ya terus ada bumbunya gitu. Powder.
aku tambahin juga secukupnya garam, terus aku masukin saus tiram dan juga minyak wijen. Ini untuk takarannya bisa sesuai dengan selera ya. Kalau semua bumbunya udah masuk, ini tinggal diremas-remas aja sambil dijejet-jejet gitu supaya bumbunya benar-benar meresap. Setelah itu dimarinasi. Suaranya kayak agak beda ya dari yang sebelumnya. Lanjut lagi, di sini aku mau pakai daun pandan. Daun pandannya aku bunting-bunting. Daun pandannya dipotong-potong. Daun pandan. Setelah daun pandan selesai dibunting, tunggu dulu, aku coba next. Bawang bombay yang ukuran sedang aja, kemudian diiris-iris tipis. Setelah kenapa itu terlihat sangat normal? Next. Langkah selanjutnya di sini aku mau siapin panci, terus pancinya aku kasih air dan aku masak airnya sampai mendidih. Setelah itu aku mau tambahin sedikit minyak dan juga sedikit sayuran. Balik lagi ke ayam kok kayak agak curiga ya Elprana ya. Kenapa terlihat sangat normal? Kita lihat apakah komentarnya tidak normal. Beda suara, beda cara masak. Mungkin adminnya lelah. Kamu siapa? Kok masaknya normal? Dia anak baru training. Kakak. Momen langka. Taidak ada corong merah. Kemana perginya corong merah? Tandain sekarang hari apa? Minggu depan cek lagi di hack. Apa kagak? Ya ampun. Alhamdulillah ke riset pabrik. Kenapanya? Sambil deg-degan saking trauma sama corong merah dan sendok bolong. Jadi gimana nih menurut kamu? Apakah ibumu di rumah bakal ikutin tutorial barusan atau malah HP-nya dibanting karena emosi? Coba komen di bawah. Aku ingin tahu pendapatmu. Oh iya, kalau kamu ingin merekomendasikan topi untuk dibahas di video berikutnya, jangan sungkan untuk komen di bawah hashtag bahas Elprana atau bisa juga kirim ke email ax.elprana@gmail.com. Aku tunggu ya rekomendasi dari kamu. Sampai jumpa!